BKSDA terima owa-owa yang serang bocah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit, Kalimantan Tengah menerima seekor owa-owa peliharaan warga. Penyerahan owa-owa berlangsung Senin 13 September 2021. Kepala BKSDA Pos Sampit Muriansyah mengatakan, saat dipelihara warga, hewan yang dilindungi tersebut sempat lari dari kandang dan menyerang seorang bocah hingga mengalami luka robek. Kejadian tersebut tepatnya di Dusun Sungai Bugis, Kecamatan Telawang. Menurut Muriansyah, pihaknya ditelepon kepala desa Kenyala Sahewan terkait dengan keberadaan owa-owa bahwa ada seorang warga di Dusun Sungai Bugis yang memelihara seekor owa-owa jantan dan menyerang seorang bocah. Muriansyah menambahkan, pihaknya menjelaskan kepada warga terkait dengan sanksi hukum akibat memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan, owa-owa bisa agresif sampai menyerang warga karena sedang dalam masa birahi. Presgiantoro untuk Tabengan TV.